Okey, kul katalah. Katakanlah wahai Muhammad, huwa allazi, dialah allazi, yang zara'akum. Ayat ni datang selepas ayat ni. Ayat pertama tadi menciptakan, ayat ni mengembang biak, meramaikan. Lepas Allah cipta kamu, Allah menjadikan pula ada anak, ada cucu, ada cici, ada keturunan. Siapa yang mengembang biak tu? Allah. Bukan sebab kita, bukan sebab menantu kita. Dialah yang mengembang. Kamu di mana? Fil ardi, di bumi. Lepas tu bertaburan kan, ada duduk di Johor, ada duduk di Kelantan, ada duduk kat US, ada duduk kat Mekah, ada duduk kat Jepun, berkembang biak. Tapi kesudahannya apa dah? Wa ilaihi. Akhirnya semua dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, dan hanya kepadanya tuhsyarun, kamu dihimpunkan. Di mana ni? Jepun ke Amerika? Subhanallah. Menunjukkan apa? Hebatnya Tuhan. Daripada tak ada apa-apa, air mani, Allah cipta manusia. Kemudian membiak-membiak dan duduk di berbagai tempat, berbagai amalan. Tapi akhirnya Allah kumpul balik di padang mahsyar, di satu tempat, di satu waktu. Boleh? Jadi jangan sombong. Surah Al-Mulk ni Allah nak bagi tahu kebesaran dia, kehebatan Allah, supaya akhirnya kita kenal, kita tunduk dan kita taat. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.